DPR RI Yesi Milenia menyerahkan bantuan 1 juta bibit ikan di daerah pemilihan 2 Kalimantan Barat tahun anggaran 2022. Secara simbolis penyerahan oleh Bandi didampingi Rudi perwakilan dari Yesi Milenia dan anggota DPRD Sanggau Yuvenalis Krismono. Kegiatan dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Senin 30 Mei 2022 pagi yang disaksikan pihak dinas terkait. Hadir perwakilan kelompok tani, Kades Hibun, Donatus dan pihak pembudidaya Balai Benih Ikan Mandi Angin. Bibit berbagai jenis ikan air tawar ini disebarkan di kelompok tani yang sudah mengajukan permohonan bantuan di tahun sebelumnya. Dari 1 juta bibit ikan ini dibagikan di 5 kabupaten di Dapil 2 Kalbar, Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Sanggau ada 25 kelompok tani yang mendapatkan bantuan. Satu kelompok mendapatkan 10.000 bibit ikan. Total ada 250.000 bibit ikan. Ketua kelompok 2 Bongo Jaya, Dusun Serosat, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Robi Sugara, menyambut baik bantuan ini. Kepada Ibu Yesi yang telah berkenan memberikan bantuan kepada kami, kelompok Bongo Jaya, Dusun Serosat, Desa Hibun, Kabupaten Sanggau, di mana dalam pemberian bantuan ini, kami berharap juga akan ada penyeluhan-penyeluhan dari instansi terkait, mengingat kami sebagai kelompok tani, kami belum mempunyai skill, belum mempunyai pengetahuan dalam bidang tersebut. Dan juga secara khusus kami berterima kasih kepada Pak Mono sebagai anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Partai Nasdem. Kami sangat membutuhkan dukungan atau partisipasi dari anggota-anggota maupun instansi-instansi terkait. Kembali lagi kepada Ibu Yesi, secara khusus kami sampaikan beribu-ribu terima kasih. Saya mewakili kelompok tani Bongo Jaya, Desa Hibun, Kabupaten Sanggau. Sekian, terima kasih. Di tempat yang sama, anggota DPRD Sanggau, Yuvenalis Krismono, berharap bantuan ini dimanfaatkan dan dibudidayakan oleh kelompok tani agar berhasil dan berkembang. Semoga kelompok tani ini maju dan berkembang, harap Yuvenalis Krismono. Petang Raya Bos melaporkan dari Sanggau, Kalimantan Barat.